Karena melohok karena beget awewe. Lo ilah Allah. Catetkan gitu. Catetkan 5 orang gitu ya. 5 orang. Anu nyepak ibu, anu newak bapak sekjen. Apa Abi? Lisna. Cepat. Werna sareng Lisna iki beda. Lisna. Tos. Tos 5 sekep. Tambahan dia. Eh. Tambahan tambahan tambahan. Baru. Oke, Bu. Nah, lela kawan. Anu nahal puter apa nama? Nah, ayo kan. Masih, masih. Tapi ribet. Sok bang. Siap. Siap, Ibu RT, satu. Kagigir, neng. Karunya. Satu, dua, tiga. Ibu di sana. Teringgulan deh jeung warga Luyu. Lawan Desa Marga Luyu. Eh Desa Magasa Mekarjaya ya. Tapi resep loh bahan memang tanya. Oh palakarana na Pak. Oh. Aish. Sok lamun bisa make basa Sunda. Bola dicacana. Anu akhirna kena kana leungeun. Kumaha? Jadi hand. Jadi hand. Teu kok. Golkar. Alhamdulillah di babak namanya babak kahiji. Ada babak kedua panitan. Iya, kita kembali ke tengah lapangan. Rupa-rupanya babak kedua
segera akan dimulai dan wasit juga sudah ada di tengah lapangan dibantu kedua hakim Karis yaitu sektor sudah ke depan yang dituju nomor punggung A6. Sayang saudara-saudara, rupanya bola tidak bisa dikuasai dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang saja untuk Desa Margaluyu. Oh, Desa Taringulan kosong di babak pertama tadi. Ya, letakkan si kulit bunda di sektor sebelah kiri, Nasihin penjaga gawang. Bola dihadapi nomor punggung 11, palang pintu. Big yang cukup As Margaluyu, Aep angkat masih ada Ijo, tarik bunuh ke belakang, masih ada Didin di sana. Datang lagi nomor punggung A12 yaitu Aep tadi dan akhirnya bola keluar arena pertandingan, hanya melahirkan lemparan dalam saja untuk Taringulan. Mamat memperkecil kekalahan pada sore hari ini. Kita saksikan Nanang ancang-ancang 1-2-3 pemain. Taringul ada di depan penjaga gawang Angker Margaluyu, lakukan dengan kaki kirinya. Sayang saudara-saudara, kan saja keluar lapangan, hanya terjadi tendangan bebas saja. Kita kembali ke tengah, masih ada Angker. Sayang saudara-saudara, apa yang terjadi? Berarti halus aku lihat apa? Berita panggilan ditujukan ke Pak Kades Margaluyu agar menghadap meja panitia. Sekali lagi ke Pak Kades Margaluyu agar menghadap meja panitia. Akhirnya bola hanya menggelisir di sektor sebelah kanan dan akhirnya bola kandas di kaki nomor punggung 20. Sayang saudara-saudara, rupa-rupanya nomor punggung 27 yaitu Elan yang cukup lincah pada sore hari ini. 12, datang lagi nomor 17 di sana. Sayang saudara-saudara, kerjasama yang cukup baik dilakukan. Kita kembali, masih ada nomor punggung 20 Ayan, masih kerjasama dengan nomor punggung 7 6 Ayan, datang lagi nomor punggung 12. Sayang saudara, masih ada Dian di sana. Sayang saudara-saudara, tidak bisa melewati tubuh yang cukup kekar palang pintu dari Taringulan. Kita kembali ke tengah lapangan. Datang lagi Mujib, masih Mujib kuasai si kulit bundar. Dibayang-bayangi Epul kerjasama dengan nomor punggung 17. Sayang saudara-saudara, masih ada Epul di sana. Margaluyu, masih ada Ijul, masih ada Ijul, masih Epul. Sayang, rebutan bola terjadi di sana. Lepas, datang lagi nomor punggung 6. Sayang saudara-saudara, kita kembali kandas di kaki nomor punggung 12 di sana. Tidak ada teman dan akhirnya dengan mudah penjaga gawang kembali ke tengah lapangan. Datang lagi, dibuang saja nomor punggung 11 dan akhirnya bola keluar arena pertandingan, hanya melahirkan Ari masuk. Mamat keluar, Ari masuk. Ya, rupanya Mamat yang baru masuk di babak pertama tadi ditarik keluar, diganti oleh nomor punggung 8 yaitu Ali. Apa yang terjadi? Hanya tendangan dalam. Lakukan sudah ke depan yang nomor punggung 20 dan akhirnya hanya terjadi tendangan bebas saja untuk Taringulan. Bola dihadapi palang pintu yang cukup kekar nomor punggung 11 Margaluyu yaitu Anto tadi dan akhirnya bola keluar arena pertandingan, hanya melahirkan lemparan dalam. Lalu masih ke depan maksudnya. Sayang saudara-saudara, datang lagi Nanang, masih Nanang kuasai di sektor sebelah kanan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya Nanang tidak bisa menguasai si kulit bundar dan akhirnya lepas kali ini. Rupa-rupanya nomor punggung atau lemparan dalam. Taringulan lah, rupa-rupanya tendangan penjuru. Nanang rupa-rupanya nomor punggung 7 akan melakukan eksekusi tendangan penjuru atau nomor punggung 6. Lah, rupa-rupanya Nanang, kapten kesebelasan Nanang dari Taringulan. Rebutan mulai terjadi. Masih Nanang, ancang-ancang dia Nanang. Masih Nanang. Larakin ke kiri ke kanan, masih Nanang. Siapa yang akan dituju? 1-2-3 pemain Taringulan ada di depan penjaga gawang Anto Margaluyu. Masih Nanang. Lakukan dengan kaki kanan. Sayang saudara-saudara, untung saja penyelamatan yang cukup menarik nomor punggung 10 dengan lapangan wasit dari Margaluyu. Epul nomor punggung 10 keluar, Agus nomor punggung 23 masuk. Epul keluar, Agus masuk. Yang itu nomor punggung 6 yaitu Epul di sana dan akhirnya bola kandas di kaki nomor punggung 11 dari Taringulan dan akhirnya hanya melahirkan tendangan penjuru saja di babak kedua yang pertama kali ini oleh Margaluyu. Nomor punggung 6 rupanya Izul
yang akan melakukan tendangan penjuru 1, 2, 3 langkah mundur ke belakang. Izul ancan-ancan dia siapa yang akan dituju, lakukan dengan kaki kanannya, akan ke depan. Sayang saudara-saudara, bola tidak bisa dimanfaatkan oleh barisan Margaluyu tadi dan akhirnya kandas di kaki nomor punggung 9 Ali Taringulane dan akhirnya hanya terjadi lemparan dalam saja untuk Taringulane. Selamatlah gawang Taringulane yang dijaga ketat oleh penjaga gawangnya itu Nasihin. Kita kembali ke tengah lapangan, hanya terjadi lemparan dalam saja untuk Taringulane. Mujib rupa-rupanya akan melakukan lemparan dalam atau nomor punggung 3 yang rupanya sudah datang lagi. Masih nomor punggung 18 di sana, bola lepas dari kawalan nomor punggung 8, masih potong saja nomor punggung 6 yaitu Ijul di sektor sebelah kanan. Masih ada Ijul, perebutan bola terjadi, masih ada Ijul angkat ke depan, masih ada nomor punggung 8, masih yang saudara-saudara lepas juga dari kaki nomor punggung 17 nomor punggung 12 yaitu AF. Akhirnya bola tidak bisa dimanfaatkan, hanya tendangan penjuru saja di babak kedua. Yang kedua kali ini yaitu datang lagi pendek saja pada nomor punggung 6, masih nomor punggung 6 kuasai bola, masih datang lagi kerjasama dengan nomor punggung 7 yaitu Taringul, masih nanang angkat di depan. Sayang saudara-saudara, lepas akhirnya bola dan bola dibiarkan, bola baik Margaluyu atau Taringul lalu dianulir oleh wasit dan akhirnya bola kandas di kaki nomor punggung 6 kerjasama dengan lepas Elan yang itu nomor punggung 7. Sayang saudara-saudara, lagi-lagi melempar bola tadi dianulir oleh wasit dan akhirnya Taringul lakukan cedek ke depan yang itu nomor punggung 6 karena di kaki nomor punggung 27 dipotong saja bola nomor punggung 18 yang itu dari Taringul Ando. Luyu akan menjamu Desa Mekarjaya, akan menjamu Desa Gardu untuk hari besok di hari kedua. Selamatlah kepada Margaluyu dan selamat kepada para penonton. Atas nama komentator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk babak kedua kami corong serahkan kepada komentator atau kepada panitia. Mohon. Alhamdulillah. Mohon. Bapak Lurah Ence, hapunten eta kartu kuning. Ditagih terus ku panitia mah. Kuning bayar kontan. Bayar kartu kuning, lurah. Mana si awang jemot. Alhamdulillah ya. Mohon. Dikalasakeun lancar, selamat gitunya uang kartu kuning.